Militer Israel mengungkap operasi pembunuhan terhadap pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah di pinggiran Beirut, Lebanon pada Jumat 27 September. Dalam aksinya itu, Israel melibatkan jet tempur F-15I dan sekitar 100 bom menembus bunker buatan Amerika Serikat. Pasukan pertahanan Israel alias IDF pada Minggu 29 September merilis gambar yang menunjukkan jet tempur F-15I di skuadron ke-69 Angkatan Udara Israel atau IAF lepas landas dari pangkalan udara Hedzerim untuk membunuh Nasrallah. Menurut militer Zionis, sekitar 100 bom penghancur bunker dijatuhkan oleh jet tempur tersebut di markas bawah tanah Hizbullah di pinggiran kota Dehiyeh. Analisis New York Times terhadap video jet tempur lepas landas yang dirilis sebelumnya menduga bahwa sedikitnya 15 bom PLU-109 buatan Amerika Serikat dengan perangkat pemandu JDAM digunakan dalam serangan itu. Amunisi seberat 2.000 pon itu dikenal sebagai penghancur bunker berkat kemampuannya menembus bawah tanah. Brigadir Jenderal Amichai Levin, Komandan Hedzerim di Pangkalan Udara Israel mengungkapkan pada hari Sabtu bahwa misi untuk menetralisir Nasrallah menurut kemampuan unik dan berkelas dunia dari IAV. Operasi tersebut membutuhkan presisi ekstrim untuk menyerang area bawah tanah yang dalam sambil mempertahankan tipu daya sempurna memastikan bahwa Nasrallah, Ali Gariki, dan tokoh senior lainnya tidak akan mendeteksi serangan tersebut dan melarikan diri. Mereka tidak hanya memastikan kesiapan pesawat, tetapi mereka juga mengelola amunisi yang bekerja dengan sempurna meskipun dalam kondisi misi rumit. Dia juga memuji skuadron ke-69 yang dikenal sebagai Hammers yang mengoperasikan jet tempur F-15I RAM dan telah terlibat dalam operasi penting di Lebanon dan Suriah. Skuadron tersebut menghadapi pengawasan ketat sebelum perang karena proses terhadap perombakan peradilan. Tetapi selama 11 bulan, para pilot skuadron baik yang cadangan maupun reguler telah terus-menerus waspada untuk misi di seluruh Timur Tengah, siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.